Terima kasih. Mohon izin Bapak Pejabat Gubernur. Bapak Robert J. Kardinal dan Bapak Kuelem Wandi, juga alumni dari Ikal Jatim, ya, Forkopimda dan para bupati, serta bupati Gubernur Bali dan Bupati Kota Solo. Selamat datang di Gubernur Bali. Yang real-real saja, yang nanti Bapak Ketua Umum atau menjadi semua pikiran-pikiran, masukan-masukan dari teman-teman sedulur semua untuk kita jadikan sebagai sebuah isu dalam rangka pembangunan ke depan. Kita mau bicara yang sangat mendasar, yang dalam istilah saya hari-hari adalah pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu penting, karena kalau kita hanya membuat sebuah perencanaan dan program tanpa menyentuh rakyat, itu sama saja. Setuju atau tidak? Makanya di dalam beberapa kali arahan saya kepada Bapak Ibu pimpinan OPD, para bupati, wali kota, saya katakan rakyat itu akan mengakui kehadiran negara, akan mengakui peran sungguh dari pemerintah itu bila implementasi daripada perencanaan program jalan dengan benar. Begitu. Ya, setuju? Dengan demikian, saya sekali lagi mengharapkan pikiran baik dari seluruh semua untuk bikin kontribusi dalam rapat kerja kita kali ini. Ya, semoga apa yang kita lahirkan nanti dalam solusi-solusi, pikiran-pikiran, baik yang praktis maupun yang sifatnya konsepsional, itu bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sedulur Kuabe, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan mengakhiri sambutan ini. Saya ingin membuka acara ini. Mana ikalnya? Kegiatan rapat kerja Ikatan Alumni Jawa Timur di Tanah Papua, Kamis 15 Juli 2022 dengan resmi saya buka dan dinyatakan terbuka untuk kita semua. Terima kasih, semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahiji, ngahiji, ngawujudkan kahiji. Hadirin disilakan duduk kembali. Sedang ada konsolidasi lagi ke dalam ikatan, dan yang kedua kami akan membangun sinergitas dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu kami saat ini mendatangkan beberapa teman-teman dari kementerian
Bapenas, dan yang perlu diketahui bahwa seluruh teman-teman Ikatan Alumni Jawa Timur ini adalah intelektual yang dari Papua yang selama ini bersekolah yang kuliah di Jawa Timur dan kembali menjadi yang kembali di sini, dan mereka adalah ujung tombak dari pembangunan di tanah Papua. Ya, Ikatan Alumni sangat besar, hingga kita itu hampir sekitar 2,000-3,000 orang. Dan itu adalah terdiri dari di seluruh Papua Barat. Dan itu banyak sekali, dan itu sebagian besar sarjana-sarjana baik dokter, baik di sini, dan sampai pada beberapa pendeta-pendeta sebagian besar. Ada juga beberapa bupati, wali kota, anggota DPRD, DPRD, dan itu sangat banyak. Jadi Ikatan Alumni Jawa Timur ini sudah berkontribusi luar biasa. Kita hari ini kami melakukan barisan sehingga kita membangun akselerasi yang luar biasa untuk membangun Papua, dan khususnya hari ini Papua Barat ke depan. Kolaborasi antara Sanggar Tari Papua Melanesia dan Reog Ponorogo Jawa Timur menggambarkan indahnya keberagaman Indonesia dan kehidupan toleransi di Indonesia dan khususnya provinsi Papua Barat. Mari kita beri apresiasi dengan tepuk tangan bersama. Ini digolek iperen. Wow. Umum, Bapak Yohanes Mumut STMM. Selanjutnya, pemasangan mahkota. Balik. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya prosesi injak piring. Silakan Ibu Dokter dan Bapak.